Terima kasih Anda masih di Net 12. RUU Permusikan masih jadi perbincangan sampai hari ini nih. Yes. Jadi ada musisi yang setuju, ada juga musisi yang menolak RUU Permusikan ini karena dinilai tidak relevan. Bahkan dianggap mengekang kebebasan berekspresi para musisi. Benar banget. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat sebagian musisi ini menolak mentah-mentah untuk revisi RUU Permusikan ini? Jadi kita cari tahu saja di Insight kali ini. Saya Maria Citra Lestari, dan sekarang saya akan membawakan lagu hits andalan saya dari zaman 10 tahun yang lalu. Tahu dong? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Acaranya sudah selesai, Mbak. Panggungnya mau diberes. Oh iya, maaf ya, Mas. Iya, Mas. Gagal lagi deh saya mau konser, ya kan? Kapan lagi dong saya bisa konser tunggal? Apalagi sekarang ada ribut-ribut nih tentang apa tuh? RUU Permusikan. Katanya tuh bisa mengekang kebebasan berekspresi sama jadi membatasi para musisi ini. Apa bener? Yuk kita cari tahu. Kita adalah sepasang. Beberapa hari ini publik ramai dengan perbincangan tentang rancangan undang-undang atau RUU Permusikan. Berawal dari cuitan drummer band Superman Is Dead Jering di akun Twitternya yang menyasar anggota DPR sekaligus musisi Anang Hermansyah. Jering menyebut Anang sebagai musisi palsu yang jadi politisi. Cuitan Jering pun berbuntut perseteruan di media sosial antara dirinya dengan istri Anang, Ashanti. Gak cuma Jering, ratusan musisi bahkan bergabung membentuk koalisi nasional tolak RUU Permusikan. Mereka berpendapat RUU ini malah mengekang kebebasan seni dan berekspresi. Tidak menjawab, malah justru membatasi. Misalnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para musisi atau pelaku musik. Tapi yang dilakukan adalah penyensoran proses kreasi itu sendiri. Itu nggak nyambung. Anang Hermansyah sebagai perwakilan musisi di badan legislatif dan terlibat dalam pembuatan RUU Permusikan ini pun buka suara. Menurutnya, RUU ini masih bisa direvisi sesuai kepentingan para pelaku industri musik. Draft ini bisa nggak dirubah? Bisa. Makanya masukan tadi, apakah pasal 5 nanti kalau didiskusikan bersama-sama teman-teman, itu mau di-drop, bisa di-drop. Dasar kesepakatan bersama. Atau memang dirubah redaksionalnya, itu pun bisa. Terus, pasal tentang sertifikasi, itu juga...